PMK. Saya awalnya tidak percaya. Isu keluar, video beredar, saya tidak percaya. Tetapi begitu mulai teman-teman mengeluh, minta sharing, saya mulai panik. Karena sebagian besar sapi kami sudah terblocking. Dan itu suatu amanah. Jika itu masih sapi saya sendiri, saya tidak terlalu panik. Saya yakin rezeki itu mau mati, mau hidup, mau bagus, itu sudah ada yang ngatur. Tetapi ini suatu kepercayaan dari pelanggan atau amanah dari pelanggan, itu benar-benar membuat saya tidak bisa tidurnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amin Sukohar. Saya sebagai salah satu tukang nimbalnya kandang pedalaman, karena honornya banyak, tapi ini sapi titipan masalahnya. Nah, untuk alamat kandang pedalaman di Dusun Sarimulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Pada hari ini, di kesempatan hari ini, alhamdulillah untuk proses pengiriman terbesar di kandang kami itu puncaknya di hari ini. Itu insya Allah kita kirimkan sekitar 15 truk sampai 17 truk untuk hari ini. Yang sebelumnya hari-hari kemarin itu sudah ada antara 7 truk, 5 sampai 7 truk. Insya Allah disambung besok terakhir pengiriman di hari Minggu. Alhamdulillah semua sapi-sapi korban yang memang dipersiapkan untuk korban di tahun 2022, sapi-sapi kandang pedalaman habis terjual. Terakhir penjualan tadi malam. Terima kasih untuk para pelanggan kandang pedalaman yang sudah mempercayakan sepenuhnya untuk memilihkan sapi-sapi korban di kandang pedalaman. Untuk total keseluruhan penjualan itu sekitar insya Allah di atas 100 ekor. Insya Allah di atas 100 ekor. Mulai bobot terendah di 360 kilo, 370. Cuma ada 3 ekor yang di bawah 400 kilo. Selebihnya mulai dari 400 sampai 1 ton up. Distribusikan langsung ke pelanggan, ke sohib urban yang alamatnya hampir setiap kota di Jabodetabek, Bandung, Serang, di Jatim, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Cepu, Madiun, dan sekitarnya. Dan di Jawa Tengah sendiri juga alhamdulillah banyak. Kirim ke Om Nasir, itu di Jakarta Selatan. Karena beliau mempercayakan 3 ekor sapi jumbonya di kandang pedalaman. Sempat ada yang trouble, kita ganti dengan sapi baru. Walaupun ada tambahan biaya, tapi alhamdulillah hasil terakhirnya 1 ton up. Itu insya Allah nanti saya sendiri yang akan ngirim. PMK, saya awalnya tidak percaya. Isu keluar, video beredar, saya tidak percaya. Tetapi begitu mulai teman-teman mengeluh, minta sharing, saya mulai panik. Karena sebagian besar sapi kami sudah terblocking. Dan itu suatu amanah. Jika itu masih sapi saya sendiri, saya tidak terlalu panik. Saya yakin rezeki itu mau mati, mau hidup, mau bagus, itu sudah ada yang ngatur. Tetapi ini suatu kepercayaan dari pelanggan atau amanah dari pelanggan, itu benar-benar membuat saya tidak bisa tidur nyenyak. Untuk antisipasinya, saya lakukan kebersihan kandang, terus kita semprot disinfektan, obat-obatan yang alhamdulillah saya punya teman importer obat, jadi kita sudah tidak berani lagi pakai obat impor, karena yang kita lawan ini barang yang tidak kelihatan, kita tidak tahu kekuatan lawan kita seperti apa. All out, semua kekuatan saya keluarkan. Saya tidak berhitung 1-2 juta, bahkan puluhan juta untuk biaya tambahan untuk perawatan. Dan itu alhamdulillah saya mampu dan tidak saya cas ke pelanggan. Dan tidak lupa juga untuk meloloskan sapi-sapi kandang pedalaman itu bukan karena hebatnya obat saya, bukan karena kuatnya tim kerja saya atau kepintaran saya dan teman-teman saya, bukan. Itu semua terjadi atas ridho Allah, atas pertolongan Allah bisa menyelamatkan sapi-sapi kandang pedalaman dari PMK. Alhamdulillah 0% PMK 0%. Sampai detik ini.
depan rumah, depan kandang itu setiap hari bisa lebih dari 5 truk mondar-mandir sapi pasar. Bahkan yang sudah terkena pun lewat di depan. Saya tidak bisa bicara banyak masalah itu karena mulai saya tahu persis ini nyata, saya sudah berserah diri. Saya berusaha semaksimal mungkin. Masalah hasil air saya yakin sudah ditentukan. Milik yang tadinya pengen saya tahan memang karena masih prospeknya menurut saya masih bagus, tetapi angka atau harga nik itu buat saya bukan hal sepele, jadi saya tidak berani mempertaruhkan nik untuk bertarung melawan PMK. Mendingan saya ikhlas nik untuk korban tahun ini daripada harus terkapar karena PMK. Ini Nick ini juga dulu sempat juara di kontes ya. Aplikasi Kabupaten. Nick pun Nick itu ceritanya lucu. Saya sama Mas Gandhi belanja beli Nick itu ya negosiasi cepat bawa pulang ditawar orang dengan harga fantastis tidak saya lepas. Tadinya saya nggak mau ikut kontes, sore saya timbang tanpa persiapan saya berangkat, alhamdulillah bisa podium. Saya pertahankan untuk tahun depan saya yakin Nick akan juara karena poel dua pasang belum full, bobotnya sudah segitu dan kita lihat postur Nick insya Allah masih bagus, tetapi dibenturkan dengan suasana ini akhirnya saya kalah, harus mengalah. Nick saya ikhlaskan untuk sohibul korban di tahun ini. Meluncur kemana? Penawaran tertinggi sendiri sudah dianggap berapa untuk si Nick ini? Saya belum pernah buka harga, Mas. Saya belum pernah buka harga, disuruh nimbang saya enggak mau nimbang, disuruh buka harga saya enggak buka harga. Tapi sudah ada yang sempat nawar pertama dulu. Mas Ramadan itu termasuk timnya Mas Hatta itu nanyain timbang 12 up saya masuk. Saya enggak mau karena saya enggak niat jual. Kebetulan Om Ali Usman dari Cepu itu langsung datang ke sini nanyakan sapi mana yang belum laku kok saya keluarkan joker sama Nick yang dipilih Nick. Berarti saya jadi nggak enak gitu loh, nggak enak mereka jauh ke Cepu ya, Mas? Cepu. Saya mereka beliau kesini dengan niat hati karena sudah ke kandang-kandang lain tidak mendapatkan sapi jumbo. Saya itu antara sadar tidak sadar saya buka harga. Alhamdulillah tanpa ditawar sama Om Ali Usman. Jadi kejadian itu antara bahagia atau sedih itu campur aduk, Mas, karena memang saya prospekkan untuk maskot masa depan kandang pedalaman seperti Nick, tapi alhamdulillah di luar Nick saya beranikan diri untuk menahan beberapa ekor sapi, diantaranya Escobar, ada Joker, ada Black Mamba, Wonder, dan saya masih ada satu sapi di Jember yang insya Allah juga satu ton up. Ini itu dengan niat bismillah saya pertahankan untuk tahun depan. Om Amin, dari berapa ekor semua? 8 ekor. Oh ya, Om Amin, dari 17 truk yang akan berangkat, satu truk isi berapa, Mas, rata-rata? Minimal 3 ekor. Dan ya, yang 3 ekor itu 1 ton up. Yang jumbo-jumbo ya. 1 ton up, yang di bawah 1 ton up itu bisa 45. Paling jauh ini pengirimannya? Serang. Sampai Serang. Dan Banten. Yang saya akan kirim saya sendiri lagi termasuk pengiriman istimewa salah satunya nanti di hari Minggu, hari terakhirnya saya ngirim dua maskotnya kandang pedalaman, Bolo Dewi sama Giant. Kemana, Mas? Itu ke Om Indra yang dia dinas di Mabes Polri. Beliau beli sapi saya, sebenarnya Om Indra itu setahun yang lalu bulan Juli sudah ngubungin saya tapi nggak tak tanggepin. Sebulan yang lalu komunikasi, akhirnya dia deal 2 ekor. Kalau versi saya, Mas, saya karena ngerawat sapi-sapi saya ini sepenuh hati, tidak saya beda-bedakan, semuanya sama. Saya pernah mati satu ekor sapi itu bukan nominal harga hilang yang saya sedihkan, tapi sapi ini mati tidak bermanfaat, itu yang saya pikir sedih. Kalau untuk di kandang sini saya lebih memikirkan ibu saya. Ibu saya itu paling seneng-seneng dengan hewan peliharaan. Nah, ibu saya paling seneng Pak Le. Aduh, dijual. Tapi nek enggak dijual juga mau buat apa gitu. Iya. Paling istimewa. Pak Le, saya berani nyebut harga jual Pak Le, orang mau bilang mahal monggo. Itu saya bilang 3 digit di atas 100 juta.
walaupun tidak terlalu ekstrim bobotnya, tetapi orang berani bilang mahal. Kalau ada yang seperti Pak Le, saya berani beli mahal. Kandang tidak kosong. Oh, tidak kosong. Saya masih nahan sekitar 8 atau 9 ekor. Tetapi begitu saya yakin saya bisa mengatasi PMK menjaga ini, saya masukkan lagi. Masukkan lagi ke kandang. Masukkan lagi ke kandang. Tetapi alhamdulillah karena kandang kita ada beberapa tempat yang terpisah, jadi itu malah ada keuntungannya. Jadi ada kandang karantina baru datang, dilihat ini stabil, masuk ke kandang berikutnya. Kandang ini datang untuk ini bisa ini. Jadi kandang kami kan memang tidak jadi satu. Jaraknya ada yang 200 meter, ada yang 300 meter gitu. Nah, mungkin karena sudah melewati masa PMK, Mas, mungkin tips-tips untuk menghadapi PMK kalau datang lagi itu gimana? Jangan sembrono. Saya bilang jangan menyepelekan. Yang menurut saya, pengamatan kacamata saya, PMK menyebar ini karena keteledoran atau bisa dibilang ceroboh. Ceroboh. Orang kebanyakan demi sebuah keuntungan, dia rela melakukan sesuatu hal yang merugikan orang banyak. Ceroboh. Habis itu pertawalnya karena tidak percaya, begitu kena panik, tidak tahu cara penanggulangannya, akhirnya pasrah. Selesai. Nah, ini yang luar biasa, 17 truk lebih atau total hampir 29 truk ya, Mas ya. Tadi kita sudah hitung. Untuk pengadaan distribusi, Mas. Itu pengadaan. Bagaimana prosesnya? Pengadaan mulai saya mendengar isu PMK, saya sudah stop belanja dari pasar. Sama sekali satu ekor pun saya tidak belanja di pasar. Tetapi alhamdulillah karena saya sering komunikasi dengan peternak-peternak yang kita sharing bareng, yang kadang pakannya kita suplai, yang saya tahu perawatannya, di situ saya belanja. Bahkan tidak cuma satu dua peternak yang memasrahkan untuk jual sapinya ke saya. Tanpa buka harga, terserah mau dijual berapa, saya tinggal ngambil, tak taruh kandang jual, ngambil tak taruh kandang jual, nanti saya laporan harga lakunya berapa. Penutup, Mas, untuk support peternak seluruh Indonesia, tetap yakin, tetap semangat, rezeki pasti datang kapan waktu itu yang ditentukan. Mungkin kesempatan hari ini cukup sekian. Terima kasih atas kunjungan teman-teman dan mohon maaf apabila ada salah kata baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.